Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing handuk. Dia paketnya sudah datang. Nih, no video, no complain. Jadi harus unboxing. Oke. Langsung saja kita buka. Kita lihat handuknya seperti apa. Oke, ini dia handuknya warna putih. Nah, ini saya beli dengan harga cuma Rp30.000. Dan yang bikin saya tertarik ini karena ukurannya besar. Kalau tidak salah ukurannya itu 140 x 70 cm. Nanti kita coba ukur langsung gimana, apakah sesuai. Terus ini saya review kainnya bagus ya kainnya. Ini enggak terlalu tebal, enggak terlalu tipis juga, dia tengah-tengah lah, ringan. Jadi yang tipe handuk yang kainnya seperti ini tuh lebih cepat kering. Oke, saya akan letakkan di sini dulu. Kita akan ukur apakah ukurannya sesuai dengan yang diiklankan. Coba kita cek ya sambil meteran dulu. Oke, mohon maaf ya karena ini handuknya tidak terlentang maksimal, jadi saya harus sesuaikan dulu. Nah, ini dia, betul ini sampai 70 cm lebarnya. Oke, kita akan ukur panjangnya. Ini dia, saya bentangkan dulu. Itu iya sesuai 140 cm. Oke, saya akan tes langsung ya dalam kondisi berdiri. Oke, ini saya coba pasang ya dalam kondisi berdiri. Sekedar informasi, tinggi saya 175 cm dan ini saya pasang di pinggang sampai menutupi lutut saya. Dan ini betul-betul lebar dan panjang. Dan saya akan perlihatkan jika handuk ini digunakan oleh perempuan. Ini dari dada sampai paha tertutupi. Jadi paslah ukurannya ini. Oke, sekedar informasi tadi itu tinggi saya 175 cm. Jadi ini handuknya tergolong besar ya. Mungkin kalau dipakai anak-anak, satu badan bisa tertutupi. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk review handuknya. Jadi menurut saya dengan harga Rp30.000, handuk ini recommended lah.